Tribuners, Persija Jakarta mengawali Liga 1 musim ini dengan buruk. Dalam 4 laga terakhirnya, Persija tak pernah menang. Hal ini membuat Persija berada di peringkat ke-11 klasemen sementara Liga 1 Indonesia. Terakhir, Persija kalah 2-1 oleh Rans Nusantara. Kondisi ini membuat Jakmania kecewa berat. Kondisi itu membuat Jakmania berkumpul di markas Persija di Nirwana Park Bojongsari, Kota Depok. Mereka membuat deklarasi untuk Persija menang di pertandingan berikutnya. Ketua Umum Jakmania Diki Sumarno meminta para pemain Persija untuk menganggap pertandingan itu sebuah pertandingan final agar Persija menang. Kapten tim Persija Andri Tani Ardiasa meminta maaf kepada Jakmania atas hasil minor selama ini. Hasil minor itu tidak diinginkan para pemain Persija. Teman-teman semua ada di hati saya. Kalian tak pernah meninggalkan tribun dan itu sangat kami apresiasi. Pelatih Persija Thomas Doll menyatakan hasil minor selama ini bukan kesalahan pemain atau pelatih. Di timnya tekanan menang bersama dan saat situasi seperti ini pun harus bersama. Kami harus menemukan jalan keluar bersama.